guys, balik lagi di segmen tutorial Ojol. Dan di video kali ini aku pengen share aplikasi mood Gojek, yaitu Team Door Gresik 443 Setbit RNR. Oke, langsung aja kita review aplikasinya. Oke guys, jadi tampilannya seperti ini. Di bagian atas ini ada buat aktifin on off nya terus di bagian sini ada setbit nya ya, kalian bisa atur setbitnya di sini. Terus di sini ada nominalnya, dan di bagian sini ada saldo. Tampilannya seperti ini. Di sini ada tulisan Team Door Gresik. Nah, di bagian performa tampilannya seperti ini. Oke, kita cek di bagian profilnya. Di sini versinya 443 ya. Terus kita langsung aja tes buat masang tuyul untuk memastikan keamanan dari aplikasi ini. Oke, kita pasang di area sini aja. Dan kita balik ke aplikasi Mood Gojeknya. Oke, lokasinya sudah pindah sesuai di fake GPS tadi. Dan aplikasi ini tidak terdeteksi sama sekali. Oke, jadi aplikasi ini sudah support dan non-root, sudah bypass plus-plus. Aplikasi ini sudah setbit. Untuk tampilannya, tampilan versi lawas ya. Dan buat teman-teman yang mau dapat aplikasinya, langsung aja kalian cek di deskripsi video ini. Dan sekian untuk video kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.